Saat di sekolah baruku, aku berharap mendapat semangat baru, teman baru, dan harapan baru. Aku diperkenalkan oleh guru kepada teman-teman baruku. Mereka terlihat semangat menerimaku. Namun tak kusangka, hari pertama yang kuharapkan begitu berbeda. Aku diperlakukan dengan tidak baik. Aku diganggu. Aku disakiti. Aku diancam. Aku dimanfaatkan. Mereka mengambil milikku. Mereka merampas yang aku sukai. Mengapa aku jadi korban bully temanku sendiri? Tapi aku tetap tegar menghadapi. Aku selalu aktif belajar di kelas. Aku ingin buktikan kalau aku mampu. Dan aku akan selalu belajar banyak pada guruku. Nasihat dan pesan beliau akan selalu tertanam di hatiku. Setiap hari aku selalu disisihkan. Sepertinya teman-teman sangat senang dengan kesedihanku. Aku disakiti. Aku tersiksa. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saat jam istirahat setelah pelajaran olahraga, aku sedang membaca buku LKS guru. Tiba-tiba seorang teman datang dan merampas buku itu dan merobeknya. Pak guru meminta murid yang merobek buku itu mengakui perbuatannya. Namun, tak satu pun murid mengakuinya. Karena itu, Pak guru menghukum seluruh murid berdiri di lapangan. Walaupun dihukum, namun tetap saja tak satu pun murid mengakuinya. Pak guru mengancam tidak akan memulangkan semua siswa sebelum ada yang mengaku. Kami masih bertahan di dalam kelas walaupun saat jam pulang. Aku takut karena temanku mengancamku bila mengadukan kejadian itu. Tapi aku juga tidak tega melihat teman-teman dihukum bukan karena kesalahan mereka. Aku bingung, takut dan sedih. Kembali aku teringat saat-saat aku diperlakukan tidak baik oleh teman-temanku. Saat aku disakiti, dihina, ditakuti dan diancam. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus diam? Tapi aku tidak rela teman-temanku dihukum. Aku kasihan pada mereka. Dan akhirnya, biarlah aku yang mengakui kesalahan itu. Dan biarlah aku yang menanggung sendiri. Aku pun menghadap Pak Guru di kantor saat teman-teman sudah dipulangkan. Pak Guru tidak percaya pada apa yang aku lakukan. Beliau memintaku untuk menceritakan yang sebenar-benarnya. Namun aku tetap menyimpan rahasia kejadian itu. Biarlah aku saja yang mendapat hukuman itu, bukan teman-temanku. Esoknya aku tidak menyangka, ternyata setelah kejadian kemarin teman-teman berubah.
Mereka dengan tulus meminta maaf padaku. Mereka berterima kasih atas pengorbanan dan kebesaran jiwaku. Dan kini mereka semakin akrab dan semakin menghargaiku. Ternyata ada pelajaran dari kejadian semua ini. Kami semakin senang belajar dan bekerja sama. Semangat belajarku semakin tinggi. Aku ingin lebih berprestasi. Menuntut ilmu demi masa depanku nanti. Aku harus selalu kuat menghadapi tantangan. Aku harus bermanfaat bagi sesama. Aku harus tegar dan berjiwa besar. Menyongsong cita-cita dan masa depanku.